Marah jadi kamp pengungsian, warga desa cegat konvoi Rohingya, putar balik. Ratusan warga desa Beregang, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat menolak kedatangan 69 pengungsi Rohingya di daerahnya, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 sore. Dilansir Kompas.com, mereka mengamuk dan mengusir kedatangan pengungsi Rohingya yang akan ditempatkan di Kompleks Rumah Sakit Jiwa Beregang, milik pemerintah daerah setempat. Tidak ada warga Rohingya yang terluka dalam insiden ini, kata Kepala Bagian Operasi Kabak Ops Polres Aceh Barat, Kompol M. Nasir dikutip dari Antara, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Saat aksi penolakan dan pengusiran terjadi, warga Rohingya masih berada di dalam truk dan belum sempat diturunkan ke lokasi yang dituju. Kemudian truk pengangkut Rohingya diarahkan kembali ke Kota Melaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.